Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Kematian kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin bukan saja memberi kesan kepada keluarganya, tetapi juga penduduk sekitar apartmen idaman Damansara, Petaling Jaya. Kini tiada lagi kedengaran gelak tawa kanak-kanak yang bermain di taman permainan di sini, terutamanya yang mengisi masa lapang di musim cuti sekolah. Sebelum ini setiap kali musim cuti sekolah, taman permainan kecil yang terletak di Blok R apartmen idaman itu riuh rendah dengan suara keriangan kanak-kanak bermain dari pagi hingga waktu maghrib. Jika sebelum ini saya merasa terganggu sedikit sebab kanak-kanak ini bermain hingga menyebabkan bising, sekarang sudah tiada. Bila keadaan lengang, berasa rindu pula untuk dengar suara riuh rendah dan gelak ketawa kanak-kanak di taman ini. Seorang penduduk Blok R yang sudah menetap di kawasan itu hampir 20 tahun berkata, sejak kejadian menimpa Zain Ryan itu menyebabkan ramai ibu bapa tidak membenarkan anak kecil mereka keluar sendirian. Kalau dahulu taman ini penuh dengan budak-budak, tambah lagi pada waktu cuti sekolah seperti sekarang. Seorang lagi penduduk, Syahrul Aswan, berkata dia dan istri turut khawatir untuk membenarkan anaknya yang sebaya dengan Zain Ryan. Menurutnya cuti sekolah bermula baru-baru ini dan kawasan itu sunyi tidak seperti sebelumnya. Pada masa sama, kesemua mereka meluahkan simpati ke atas dugaan yang perlu dilalui ibu kepada Zain Ryan dan berharap kecekapan pihak polis di Raja Malaysia mampu memberkas individu yang bertanggungjawab.